Nah, ini menjadi perdebatan antara netizen mungkin ya, teman-teman semuanya. Masalah ring kompresi. Nah, di sini kan ada dua nih warnanya. Ada hitam sama aneh, ada warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan channel YouTube Agamotor. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bagikan buat teman-teman semuanya ya, cara pasang ring piston motor Supra 125. Nah, kemarin videonya juga ada waktu bongkar mesin dan juga analisanya ya teman-teman semuanya. Ini motornya Supra yang ini. Nah, Supra yang ini teman-teman semuanya. Ini sudah di coulter, tinggal untuk merakit pistonnya. Oke, pertama yang perlu kita pasang yang bawah dulu ya teman-teman semuanya, untuk ring oli. Nah, ini tulisan ini di atas, di karbunya ya. Jadi masangnya begini teman-teman semuanya. Maaf ini karena ini chrome kena kamera jadinya kurang ini ya, kurang jelas. Kira-kira begini ya. Kita masukkan, tarik belakang sini. Nah, begini. Nah, begini. Berikutnya ring pairnya ya teman-teman semuanya, yang kayak gini. Ini ada yang bilang ring pair, ada yang bilang ring cacing gitu ya. Kalau saya bilang aja ring oli yang bawah gitu aja ya. Nah, ini posisinya sambungannya di tengah ya teman-teman semuanya. Nah, di tengah-tengah sini. Tengah-tengahnya sini ya ring sambungannya ini. Ring sambungan pair ini yang tengah ya teman-teman semuanya. Nah, begini. Kita masukkan lalu yang bawah dinaikkan. Nah, gini. Nah, gini. Jadi yang bawah tinggal ditarik ke atas. Oke, yang paling bawah sudah, yang ring cacing sudah. Berikutnya ring oli yang terakhir. Nah, sebelahnya sini ya teman-teman semuanya. Kan tadi di sini nih, di kiri ya, sekarang sambungannya di kanan sini. Caranya sangat mudah sekali. Begini, ini dimasukkan sini, lalu yang belakang sini ditarik saja sini. Nah, tinggal ditata saja ya. Nah, ini sudah masuk nih, ring olinya sudah masuk semuanya. Nah, ini menjadi perdebatan antara netizen mungkin ya teman-teman semuanya, masalah ring kompresi. Nah, di sini kan ada dua nih warnanya, ada hitam sama aneh, ada warna ada warna hitam dan juga warna apa ini ya, warna enggak begitu hitam gitu ya teman-teman semuanya. Yang hitam ini kalau Agamotor yang di tengah ya. Nah, sini caranya begini nih, tarik sini lalu bokongnya sini tarik ya, ditarik ke bawah sini. Nah, kan enak banget nih. Berikutnya yang terakhir di ring kompresi yang terakhir ya teman-teman semuanya. Ini, nah, sangat mudah sekali. Sekarang tinggal kita ulas ya teman-teman semuanya, bagaimana cara pasang ring piston. Oke teman-teman semuanya, sekarang tinggal kita ulas ya. Jadi yang paling bawah sini sambungannya di sini ya toh. Terus yang ring pair atau ring cacing sambungannya di tengah sini ya, di atas sini. Nah, di in atas ini untuk motor Honda. Terus yang ring oli yang paling bawah sudah tadi kan di sini. Sekarang, nah ini yang ring ketiganya di sini ya sambungannya teman-teman semuanya. Nah, ini loh, pokoknya disilang ya, silang-silang gitu. Berikutnya ring kompresinya yang warna hitam itu di tengah. Nah, ini sambungannya di sini. Ini yang warna hitam. Terus yang terakhir ini sambungannya di sini.
Jadi intinya dibolak-balik gitu loh teman-teman semuanya, tidak sejajar gitu ya. Jadi sambungannya ini tidak sejajar. Kalau sudah begini saya pastikan motornya tidak berasap ya, aman selamat gitu loh, selamat selamat. Kira-kira begitu ya teman-teman semuanya. Oke, cara pemasangan ring piston untuk motor Supra 125 sudah selesai. Jika senang dengan video ini silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe ya guys di channel YouTube Aga Motor. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat mencoba guys.